Pas banget nih. Iya, gimana kalau lu join Hokage buat balas dendam nanti, Ndra? Nah, itu Chris. Wah, sabi sih gua join Hokage sih. Ya ilah, gaya banget sih Andra masuk-masuk ke Hokage. Skill kayak bot aja lu, Ndra, gaya banget. Halo, Tipe. Woi, Dra, lu ngapain? Kenapa? Kenapa? Lu order gua di Lita, kenapa? Ngapain lu masuk-masuk Hokage? Emang lu enggak nyadar diri, hah? Apaan, Cok? Emang kenapa gua harus nyadar diri, Cok? Ngaca dong, lu itu bot, Dra, masuk Hokage. Aduh. Anjir, lu tuh gak boleh gitu, Cok. Gua kemarin tuh habis bantai-bantai, Cok. Makanya gua bisa masuk Hokage, lewat tes skill dulu. Apa iya? Iyalah, mana bisa masuk Hokage langsung masuk aja, harus tes skill dulu, minimal ada tes skill, coy. Ah, gak percaya gua. Lah, lu kagak percaya gimana sih, orang kemarin bener-beneran gua ini tes skill. Boong. Lu tahu rules HTTPS gak emang? Lah, rules HTTPS mah gampang. SG2 Alok Ayato Kelly Karoli, gak boleh pakai pistol, gak boleh lantai 2. Banyak, coy, tahu semua gua. Ah, tapi tetap aja lu tuh noweb, Dra, nggak cocok masuk Hokage. Lah, emang kenapa? Gua mau bantai anak vilain, coy. Oh, lu mau kalahin anak vilain? Iya, gua kemarin di kata-kata yang kroco sama mereka, gua mau join vilain nggak boleh, coy, parah emang. Yah, gua rasa sih lu bakal kalah, Dra. Kalau lu ngeremehin gua gitu, bayuan aja, coy, lu kayak gitu. Bayuan, ayo gas, siapa takut? Ini apaan? Lu kok main di PC kayak gini apa? Jangan main di PC lah, HP sama HP. Lah, kan gua player PC. Lah, ya bodo amat. Minimal tuh HP sama HP. Kita tes HP sama HP dulu. Okay. Ya udah, berarti bayuan di HP nih. Iya, bayuan di HP. Tapi sekarang ini, Cok, HTTP sudah enggak bisa enggak sih? Masih bisa. Sekarang udah ganti jadi mode super shotgun. Yah, gitu aja lu enggak tahu. Ah, ya kan gua baru apa ya? Ya baru terjun di dunia CS, Bro. Baru belajar. Emang lu join di mana lu? Gua belum ada circle. Kira-kira enaknya kemana ya? Ya, enggak ada yang mau ngajak lu karena lu noem. Lu ngeremehin gua. Oke, ayo gas, kita buy one. Okay. Ya, ayo pindah dulu HP, pindah. Bentar, gua pindah HP dulu. 2 jam kemudian. Ayo, Dra, gua udah pindah di HP nih. Lah, ayo. Sini, mana-mana lu. Sini. Ayo, bikin room, Dra, bikin room. Lu lah, bikin lah. Kok jadi gua? Anak Hokage kok nggak punya CR? Kayak mana lah? Bukan gitu, gua males bikinnya. Kan lu yang ngajakin. Yaudah. Bentar, tunggu lu ya. Jangan kabur lu. Aduh, guys, si Andra ST malah nantangin gua buy one-nya pake HP, guys. Padahal gua itu bukan player HP ya. Gua itu player PC sejati, coy. Gua kalau main di HP no help, guys. Tapi yaudahlah, kita coba dulu aja ya. Ya kali siapa tahu bakal di tim menang gitu kan. Okay. Kita bikin roomnya dulu, guys ya. Nah, sekarang itu udah nggak ada mode Crazy Store, guys ya. Adanya mode Super Shotgun. Mode Super Shotgun ini tuh mode CS2 Alok gitu, coy. Jadi buat kalian teman-teman yang mainnya SG2 Alok tuh bisa pakai mode Super Shotgun ini, guys ya. Okay, guys, kita bikin roomnya, guys ya. Kita kasih paham si Andra ST nih. Oke, kita invite si Andra ST nih, guys. Ayo masuk. Oke, gas ya. Awas lu, jangan nangis lu, Dra ya. Oke. Nah, ini tuh namanya mode Super Shotgun, Dra. Masa lu enggak tahu, ketinggalan zaman banget lu. Ini kan baru diganti hari ini. Kan gua juga baru lagi. Oh, iya sih. Iya sih, lu anak baru di CS ya kan? Iya kan, mau terjun di CS. Kan lagi rame, enggak apa-apa lah jadi anak baru daripada enggak pernah terjun, anjay kelas. Mana lu? Headshot lu kan, Ayo lempar. Eh, kok lu udah buset kepal sih, anjir? Ayo. Mana sini. Boleh dong. Mana lah ini? Santai, Dra. Ini baru 1-0. Gua tuh bukan player HP, soalnya wajar lah. Ya udah, pindah HP aja, makanya latihan di HP terus. Lah, emang nggak boleh gue main di PC? Ya elah, main di PC mah boleh-boleh aja. Tapi ya
enakan di HP cuy. Enakan di HP, iya benar sih, bisa main di mana aja. Cuman gue tuh player PC sejati, Dra. Lo gak ini, gak apa namanya, gak masuk tim LCS manapun lo? Belum, belum. Kenapa belum? Ayo lo, ayo lo. Wuih, kepala gue mah cepet bro. Saya nanggung kok. Nah, lu kan udah biasa. Ya elah, makanya dibiasain. Mana lu anjir? Mendok lu ya? Mendok lu kan? Wah, headshot kan lu, copot malah lu dong. Gila, bisa headshot gitu lu pakai regge lu ya? Lah kagak coy, pepeng coy, pepeng. Oh, pepeng, gua kira lu pakai regge. Kagak. Gua sambil angkat kaki satu nih, mode serius gua ya. Ini cekoknya. Mana, mana, sini lu, sini lu. Lu makanya gak usah sosan hina gua lu, Wan. Lah, kan gua enggak percaya lu bisa masuk Hokage. Ya enggak percaya lu. Emang skill gua jago, men. Gua jumpsuit lu, Dra. Gila sih, gila sih. Jago. Lu di HP boleh-boleh juga, coy. Lah, gua kan kemarin abis ketemu Frontal, gua diajarin jumpsuit sama dia. Jadi lu udah belajar-belajar lah. Iya, gua belajar dari bapak jumpsuitnya langsung. Lo kenapa? Gua kemarin gak datang coy, Ninja Yomanti Band. Ah, lu gimana sih, padahal yang lain pada datang tapi lu malah gak datang, gak seru lu mah. Gua ujian kuliah coy, kalau gak datang dimarahin bokap gua anjay. Aduh, udah omelin aja dosennya. Omelin aja dosennya ya? Iya. Mana lu, mana lu? Gitu aja mati lu. Lu pakai skin apa sih? Lah, gua kagak pakai skin apa-apa, coy. Kayu, coy. Kok cepet banget reloadnya lu? Lah, itu mah bukan reload, ganti senjata, bro. Oh, jadi langsung ganti senjata gitu ya? Lah iyalah, macam mana pula? Oh iya ya, gua kan enggak terbiasa main di HP, Dra. Ya, ya udah, mana-mana sini. Oke, sabar, gua kasih paham lu ya. Oke. Sas, gua mau diam dulu, Lah, mau diam, mau lu mau diam, mau ngangkang kek. Kalah ya kalah aja, bos. Lah. Oke. Lu meremehkan gua, Dra. Ini kalau gua menang lu mengakui ya, kalau gua layak masuk OK aja ya. Ya, kalau gua kalau lu. Oh, lu mau naik-naik lu ya. Ya, kekurung kan lu. Habis lu, Dra. Dari tadi tuh minimal tuh lu eskepal met kita, Dra, ngurung. Gua mati ngurung, bro. Gua mah orangnya. Lah, apa? Emang begitu triknya, Dra. Lu lihat ke kemarin pertandingan Ninjayu, kalau misalkan sekarat ngurung dulu. Iya sih, tapi gua enggak suka ngurung, bro. Aduh, gimana lu mau lawan V lain? Katanya lu mau kasih paham V lain. Ya udah. Ini kan gua baru terjun nih, belajar dulu, bro. Ya. Pelan-pelan. Masih banyak lu harus di ini, harus diperbaiki lu. Ya elah, mana gua ras ini lu. Nah, lo panik kan? Anjir, kok lu bisa gitu? Habis udah. Udah headshot lo. Udah headshot lo. Iya. Gak berasa headshotnya, kayak digigit semut. Gimana skill gue main di HP? Boleh-boleh kan? Boleh-boleh sih. Keren. Nah iya, gue tuh gak cuman bisa di PC doang. Di HP pun sebenarnya bisa, cuman ya gak terlalu jago lah. Ya elah, lu yang kemarin ketemu Rapi Ahmad gimana lu, ha? Wah, itu kan lawannya Rasha Rasid, gimana? Oh iya deh, emang udah beda kelas ya, anak IPOS ya? Iya. Headshot lu ya. Ayo lo, itu ngurung kayak gini kan, ya bisa kan lu lewat kan. Lu tembus kepal mulu dah. Nah, gua kan pakai regge es kepal. Kurang aja sih. Kurang coy. Aduh. Dia tembus kepal mulu, guys. Curang, guys. Gua itu pakai regge es kepal, Dra, bisa tembus. Lah, regge juga ya
curang anjir. Kok bisa tembus ya? Bisa lah, makanya lu telepon Pulgar suruh benerin as kepala biar enggak tembus. Oh iya ya, kadang suka masih suka nembus-nembus gitu ya. Iya. Nih kalau misalkan lu beneran bisa menang melawan gua, baru deh lu gua akuin kalau lu tuh masuk Hokage beneran. Oke. Tapi gua sebenarnya udah diakuin sih karena gua udah tes langsung. Tapi ya udahlah, lawan bot satu inilah. Lah, lawan bot, lawan bot. Mana lu, mana lu? Ayo lo, nggak bisa kan lo kepal cepet itu di HP kan? Ah, lo pake makro lo? Mana ada? Wah, kaget. Eh, lo bingung ngapain lo? Lo ngapain? Kejepit gua, kejepit. Aduh. Aduh, kayak mana bisa kejepit. Emang kemarin lu tes skill sama siapa sih? Sama Chris Hoka, gua tes skill sama kaptennya langsung. Oh, si Chris Hoka kaptennya Hokage? Iya, yang bikin Hokage tuh dia. Kemarin emang lu dihina sama siapa, anak vilain? Iya coy, dihina sama BSK Dedet sama si Jar, coy. Katain kroco-kroco gitu, bot-bot gitu, coy. Lah, Caesar ngatain lu buat kroco, kan Caesar teman dekat lu, teman baik lu. Ya, namanya juga teman, biasanya teman kan malah jadi musuh paling besar. Iya sih. Kayak Gadget sama Exam kan kayak gitu dia. Iya sih, benar. Anjir. Waduh. Mana lu, sini lu. Tenang, ngurung dulu. Ngurung dulu, bos. Ih, ngancur. Hahaha. Gak bisa lu, udah. Gak bisa lu ngancurin kepal gua. Lu mah, Medkitan. Kata lu harus gitu, harus ngurung. Iya sih, benar. Ah. Ah, mau kemana? Mau kemana? Gua pada tadi mau naik, mau jadi tupai gua. Emang lu bisa naik-naik es kepal kayak gitu kayak anak-anak ninja yu anti band kemarin? Ya udah nih, lu lihat aja ya, gua naik-naik kepal ya, jadi tupai ya. Oke. Lu lihat ya, gua main ya. Naik-naik nih gua nih, lihat nih. Siapa aja emang anggota Hokage? Wih, banyak coy, banyak. Gusrak, ada Andre, ada Chris Hoka, ada Scarlet, ada Focus, ada Evos Jujun, banyak coy. Evos Jujun, bawa Evos sih? Iya. Gua tuh, ya gitu lah, bawa Evos lah. Wow. Kenapa lu takut sama Evos? Ya, fokus banget dia main deh. Sini, mana lu? Sabar. Ya, lu pasti ngendok kan. Ah. Mana jadi tupai, mana? Gua bohongin lu. Gua pikir lo tahu gua kalau gua tuh gak jadi tupai. Lu gak bisa ngeprank gua, Dra. Gua tuh tahu trik lu, Dra. Pasti lu tuh pura-pura ya kan? Lah iya dong, gua mah pura-pura, coy. Ini OTW 7 nih gua nih, langsung comeback, coy. OTW 7 udah 6-4 nih, sekali lagi gua menang. Lah, lihat aja sini, mana lu? Ayo. Kok Panikan lu. Lu mana lu? Jangan ngendok lah. Kok lu tembus kepala anjir? Ya, nembak apa lu? Mana lu? Kejepit, cok. Kejepit ya. Nah. Ih, kena tuh. Apa sih, Pak? Ngapain pakai pistol? itu kalau lu di mana? Huh? Kalau lu di CS pakai pistol udah didis lu, udah gak bisa main. Lah, masa gitu orang kepencet? Lah iya, udah didis, gak boleh, walaupun kepencet gak boleh, itu orang itu. Oh, ya udah gua buang aja lah pistolnya, kepencet, Cok. Ya, itu buat pembelajaran aja, makanya. Ya, oke. Ya udah ayo. Ini mah gua menangin Edra ya. Yang sabar Edra ya. Gua tuh ngepur lu. Lu main di HP tuh dipur dulu. Kalau main di PC gua enggak ngepur, langsung gua bantai lu kalau di PC. Iya, kalau di PC mah enggak ada kata ampun lu, Dra. Abis lu.
Yeay. Eh, lu dibalik. Mana lu? Ya kan gua kan enggak terbiasa main di HP, Dra. Wajar lah. Ya, ayo lo panik kan lo enggak jadi menang kan. Panik kan. Eh, slow, Dra. Masih ada satu sama nih. Masih 6 sama kita nih. Panik. Lu jangan. Lu jangan senang-senang dulu. Menang aja belum udah senang-senang lu. Lu harus akui kalau gua itu harus masuk OKG karena skill gua yang jago, cuy. Anjay. Wow. Ya ilah. Ayo, mana buktiin aja. Enggak usah banyak bacot. Jadi lu harus mengakui ya kalau gua menang ya. Iya, oke. Lah nih kepalmu. Tuh. Rege, lu mah dari tadi udah headshot berapa kali lu? Lah, itu mah jago, ini CS, Bos, ini CS. 67 lagi, aduh. Hoki banget lu. Ah, oke, Dra, gue mengakui kalau lu tuh cocok masuk Hokage. Ya, sudah mengakui ya berarti sekarang ya. Iya. Ngatain gue lagi lu. Ya, maaf, Dra, gue kan emang nggak tahu, Dra. Oke, berarti ini kita saliman. Kita, lu nggak ngatain gue lagi, gue nggak ngatain lu lagi ya. Nggak boleh begitu ya. Ya, untung aja lu hoki, Dra, bisa 76 lawan gue. Lu dukung Hokage kan? Ya, gua pokoknya semangatin lu aja. Semoga lu bisa ngalahin anak vilayan itu ya. Oke, banget. Yaudah, thank you ya. Ya. Aduh guys, Bali TV kalah lagi guys lawan Andra. Coba warnanya di HP soalnya guys. Kalau misalkan gua pakai PC mah habis itu si Andra ST ya. Nah, yaudah guys, kira-kira kalian semua dukung tim Hokage atau vilayan guys? Coba kalian komen ya.